auratnya, taat kepada suami, maka ketika itu diperintahkan kepadanya untuk masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Begitu Allah memuliakan wanita salihah. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, ayyuma ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Istri perempuan yang meninggal ia padahal bermula suaminya daripadanya, tentangnya istri itu ridha, niscaya masuk ianya istri akan syurga. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada kunci syurganya seorang istri yaitu ridha suami. Ketika seorang suami ridha kepada istrinya, kemudian istrinya meninggal, maka ketika itu istrinya akan masuk surga. Ini kata Rasulullah. Maka mudah bagi seorang istri untuk mendapatkan surga, yaitu kuncinya salah satunya adalah ridha suami. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, iza sallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan, salatlah seorang perempuan akan limanya salat, yaitu salat fardu. Wa sama syahraha, dan puasa ia akan bulannya, yaitu Ramadan. Kemudian dia puasa Ramadan yang bukan hari haid dan hari nifas, dia berpuasa. Wa hafizat farjaha, dan memelihara ianya perempuan akan farajnya, dia menjaga kemaluannya daripada didatangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, daripada orang-orang yang tidak halal baginya. Menjaga auratnya daripada pandangan-pandangan orang yang tidak halal baginya. Wa ta'at zaujaha, dan ta'at ia akan suaminya. Ini ta'at batasannya selama suami tidak memerintahkan kepada maksiat. Fi ghairi maksiatin. Kalau suami memerintahkan kepada maksiat, tidak wajib ta'at. Ini selama suami tidak memerintahkan kepadanya, ta'at. Qila laha, dikatakan baginya perempuan, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu akan syurga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Begitulah kemuliaan bagi seorang wanita. Ketika dia salat fardu, ketika puasa fardu, memelihara kemaluannya dan memelihara auratnya, taat kepada suami, maka ketika itu diperintahkan kepadanya untuk masuk surga dari pintu mana yang ia kehendaki. Begitu Allah memuliakan wanita salihah. Begitu Allah memuliakan wanita yang menjaga auratnya, yang menjaga kemaluannya. Begitu Allah memelihara, memuliakan wanita yang taat kepada suaminya. Hadis riwayat Imam Ahmad.